Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, di video kita kali ini kita akan tengok event terbaru yang keluar di FC Mobile Tencent China, yang hari ini heboh di Twitter, di Instagram, di TikTok, semua social media FC Mobile. Sekarang ini ramai orang cakap pasal event yang keluar di FC Mobile Tencent China ni. Jadi kita akan tengok sendiri. Okay, untuk masuk ke FC Mobile Tencent China ni, dia tidak mudah sebab korang kena ada WeChat. Dan kalau macam korang tidak tahu, WeChat sekarang ini kalau mau buat, kita mesti berada di China. Kita menjadi mesti orang China, mesti, guys, okay? Orang daripada China mesti baru boleh buat account ataupun ID WeChat. Tapi kalau macam di 2017, 2018 yang sudah lepas tahun lalu, tahun-tahun lepas, memang boleh masih kita buat ID WeChat. Jadi kalau macam korang ada ID WeChat yang lama, korang boleh pakai dan login masuk ke FC Mobile Tencent China. Tiada cara lain ataupun QQ kalau tak silap. QQ dan juga WeChat, itu dua apps yang kalau macam korang ada ID, korang boleh masuk ke FC Mobile Tencent China. Jadi sini kita akan masuk saja terus. Oke. Jadi aku di sini, nasib aku masih ingat lagi password apa semua itu, dan daripada season 4 tuh aku sudah buat ID Tencent ku lah. Gitu guys, kalau di FC FIFA Mobile Tencent China daripada season 4, season 5, season 6. Oke, dari sini kita masuk. Aku sudah masuk dan juga tengok semua event. Oke, dan ini bukan first time aku masuk di event ni. Ini kira macam yang ketiga kali lah hari ini aku masuk di event ni, guys. Oke, termasuk yang aku record sekarang ni. Oke, kita ada free pack juga yang kita akan tengok. Oke, tapi buat masa sekarang ini kita tengok apa yang ada di event Kingdom ini, guys. Oke, tiga kingdom macam PlayStation 2, yang game PlayStation 2 tu, guys. Oke, Dynasty ya. Yeah. Yang Cina-Cina ni. Oish, perang-perang Cina mantap ni, guys. Tapi kali ini kita ada si Raikat, Gullit dan juga si Ben Basten yang akan menjadi pemain-pemain utama lah. Ini, guys. Oke, event The Three Kingdom. Sheesh, mantap eh. Mantap desainnya tu, si Ben Basten. Sebelah kiri, di tengah si Gullit, si Raikat, sebelah kanan. Oish, mantap eh. Putih, hijau, merah. Tiada biru ya. Biru mungkin tu, guys. Putih mungkin, guys. Yang ini apa ini? Yang ini aku tidak tahu poin apa ini sebab aku belum ada pakai translation lagi. Jadi kita claim sejak mana boleh diklaim. Kita tengok eventnya macam mana. Okay, aku belum ada main skill game apa semua lagi. Aku login tadi pagi. Aku tengok apa yang ada. Itu saja. Screenshot. Lepas tu share. Okay, jadi aku rasa ini kita perlu main skill game-skill game ni. Jadi progressnya tu akan dikira di sinilah. Kalau macam kita sudah capai 1000 points, contohlah 1000 points, tiap pasti points kau token. Tapi points mungkin dia macam milestone di sini, guys. Ya. Yeah. Nanti dia akan terbuka, kita akan dapat reward 140 overall situ. Nice. Dan ini Kat Gullit yang 140, Raikat dan juga si Ben Basten 140 overall. Kita dapat logo juga di situ. Dan ini max overallnya lah, guys. Oke, ketiga-tiga player ini yaitu 145 overall, dan korang boleh upgrade lagi dorang lah. Oke, nice. Memang mantap, guys. Ada exchange juga di sini. Kita boleh buat exchange, yes. Tapi exchange-nya di sini kita kena ada 140 ke atas yang warna hijau. Cut. Cut-nya ada warna hijau, warna emas, warna merah. Oke, dia ada 3 jenis cut, guys. Oke. Oke. Jadi kita pergi ke chapter yang ketiga, chapter terakhir. Yang ini aku rasa ini collection saja. Ya, guys. Oke. Woi, memang mantap ya desainnya. Kalau global ini mustahil ada begini, guys. Kita tidak expect pun iya guys keluar yang ini, yang macam gini nih, desain-desain macam gini nih. Jadi itu dia event The Three Kingdom kita. Oke, jadi kita akan tengok event-event yang lain lagi di sini. Kita tengok rivalries. Untuk rivalries dia lebih kurang macam global juga, tapi di sini dia punya rivalries warna merah si Kakak, warna biru si Eto. Jadi kita pergi ke chapter yang kedua, disuruh pilih Militao. Tiap pasti kalau sama playnya di sini, orang boleh main di bawah kalau macam orang main Tencent. Oke. Dan kedua pun di sini suruh pilih juga ke semua derbynya sudah terbuka lah. Oh, gitu guys. Cantiknya ada punya desain. Ini macam Star Pass sudah ini. Tapi cantik kok dia punya desain, guys. Bintang, tapi desain Star Pass lah. Dia punya cut, guys. Ada salah, James.
Sheesh, mantap ya Ronaldo. Arroyo, Goretzka, Salah, James, Donnarumma, Robertson. Siapa ini? Lupa aku namanya, guys. Oke, jadi itu untuk rivals. Apa lagi yang kita ada di sini? UCL, kita tengok UCL dulu sini macam mana. UCL macam ya pasti ya. Dia masih fresh lagi kah kalau UCL, kalau macam detention nih, guys. Oke, okay, apalah kita aku malas mau tengok lah UCL tuh, guys. Okay. Kita tengok Zidane. Nah, Zidane sini. Zidane aku sudah claim tadi pagi. Zidane aku sudah claim tapi belum kasih masuk di squad, itu nanti kita kasih masuk di squad. Ya, itu saja. Dan juga untuk mystery signing di sini, dia interesting, guys, caranya di sini, guys. Tiap kita claim dulu, guys. Kita tengok siapa kita dapat, guys. Dia reveal juga mungkin di sini siapa kita dapat yang dua pilihan player nih. Sebab hari ini harusnya semua tuh sudah terbuka kan. Jadi kalau tension di sini kalau lambat ya lambatlah. Nih ya kalau tension, guys, lambat lah. Oh. Tiada lagi di save ku punya progress. Iya, guys. Jadi setiap hari mesti claim itu. Kena exchange di sini, kurang beli exchange, lepas tu dapatkan player ini. Lepas tu pergi ke chapter yang kedua, lepas tu boleh exchange 141 overall plus 10 mystery signing points, kurang boleh dapatkan si siapa ini namanya? Lupa aku, guys. Xabi Alonso, ya, Xabi Alonso. Dapatkan Xabi Alonso. Nice. Jadi itu dia untuk mystery signing. Oke, kita ada reward di bagian inbox. Kalau kita silap, kita claim dulu. Saya tahu apa ini. Oke, ada beberapa training transfer di situ. Jadi kita pergi ke market dulu. Nah, ini untuk pack-packnya pula di sini, guys. Aku rasa kita ada free pack. Jadi kita akan tengok sini, guys. Oke, yang ini kita dapat free pack nih. Jadi kita buka dulu. Mana tahu kita dapat pemain-pemain kan. Dia punya design. Wah, cantiknya lah. Cantik dia punya design, oh, guys. Cut pemain Cina, confirm lah kan, ada banyak pemain Cina juga di sini. Jadi kita claim lagi di sini. Apa ini? Points apa ini? Points macam apa ini yang rumput sawo padi itu? Apa ini? Apa ini? Tencent apa ini? Macam-macam lah Tencent ni kan. Macam-macam. Tapi kita suka lah, guys. Okay, kita suka yang creativity Tencent ni. Developer orang ni memang passion orang lain macam, guys. Kalau macam yang game-game daripada Cina ni kan, developer-developer daripada Cina ni, orang punya passion tu. Dan juga design tu memang orang bagi 100% setiap design tu, guys. Okay. Dan juga setiap event tu macam gitu, guys. Okay. Memang kurang bug juga. Kurang, sangat-sangat kurang bug, guys, kalau di Tencent di game ni. Biarpun game ni sudah terlampau banyak dia punya cut daripada season-season lepas, masih ada lagi di sini. Tapi bug-nya itu memang susah dijumpa, guys. Bug-nya kalau di Tencent memang kemas, sangat-sangat kemas. Ini bukan mau jilat kaki Tencent gak apa, kan? memang betul, guys. Oke, okay? Dorang punya desain ini jarang ada bug, ya, jarang ada bug. Dan juga dorang sediakan custom room. Dorang sediakan custom room kalau untuk yang turnamen-turnamen online tuh ada spektatornya macam gitu, guys. Oke, boleh setting sampai masa tambahan kah, sampai penalti ya. Jadi senang buat turnamen-turnamen dorang, termasuklah di apa ini, FC Mobile Korea dan juga Jepun tuh ada custom room dorang. Nah, jadi senang dorang buat turnamen online tertutup ataupun terbuka apa semualah, tak kisah lah. Oke, suka hati. Jadi itu saja ya. Jadi itu sahajalah, guys. Oke, tiada pack juga aku boleh buka juga sekarang ini. Jadi itulah dia, guys. Oke, kita punya event memang cantik dia punya design. Korang boleh komen di bawah L ataupun W, guys, dia punya design. Kalau EA keluarkan ni di global, mantap nih, guys. Oke. Tapi tidak sesuai lah kalau macam yang low overall, tapi high overall nih mantap nih nanti, guys. Oke. Tapi insyaallah lah nanti kita ada event-event yang lebih menarik lagi di tahun depan yang akan datang. Minggu depan kita ada event freeze lagi yang akan keluar, dan harap event freeze kita baik-baik saja nanti. Oke. Jadi kita masukkan dulu si Zidane di squad kita. Kita keluarkan si Chome inilah, dia low overall. Sentemit. Dia jatuh ya, dia punya overall nih. Ya masih lagi menggunakan sistem yang season-season lepas. Kalau player itu di luar posisi sebenarnya, dia masih lagi boleh bermain, guys. Oke, dengan overall yang sama. Tidak jatuh dia punya overall. Oke. 193 overall. 193 overall, guys. Apa ini? Iye. Kita tengok dulu nih, guys. Apa yang kita ada di sini? Di bagian atas nih.
Oh, ini yang judi-judi ini ya, Eski. Itu yang judi-judi itu. Ada lagi gak tempat lain? Sini kita tengok dulu, guys. Oke. Kita tengok dulu. Oke, yang di sini tiada. Ini tiada. Ini. Oh, yang ini apa ini? Oh, 100 overall. Kita claim dulu. Oh, kita dapat 130 plus overall. 30. Puh. Tidak animasi, coy. Cut-cut apa ini? Piala Dunia, UCL. Oh, ini lah lebar. Oh ya, UCL. Yang ini apa ini? Wash. Piala Dunia, UCL. Event Cina, agak pasti guys. Apa itu guys? Kalau macam cut-cut Cina tu, cut-cut player Cina tu orang special sikit design orang. Piala Dunia, kita skip semua. Kaya guys. Okay. Oish, mantap. Jadi kita kena naikkan overall kita pergi ke 200 overall untuk dapatkan apa kita dibagi kalau next di sini. Aish, train transfer item guys. Kita dibagi di situ. Dan juga level transfer kalau aku tak silap guys. Oke, ada level transfer guys kalau di Tencent Korea dan juga Jepun. Oke. Dan di sini dia punya design yang oish, dia punya design stadium pun di sini mantap-mantap semua guys. Puh, gila eh. Jadi itu sajalah guys, oke, di video kita kali ini pendek saja. Kita tengok-tengok apa yang baru kita wow saja di apa ini, di FC Mobile Tencent kali ini. Sebab kalau mau main head to head pun dia memang unplayable kalau macam orang yang luar daripada server China, lagi-lagi di Malaysia. Kalau di Malaysia kita dapat MS dalam 400 ke 500 MS, jadi memang tidak sesuai untuk main head to head. Tapi kalau versi setek itu ya playable juga lah, dan juga manage mood guys, oke. Jadi itu saja di video kita kali ini. Nah, kalau macam korang mau download, aku sediakan link di bawah lah tempat downloadnya. Kalau macam korang ada WeChat, tapi korang mesti ada ID WeChat, guys. Oke, okay? Jadi itu saja di video kita kali ini. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is BFX, sign out. Peace.